Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua, dan bertatap muka. Masih pada kenal sama Ustaz? Oh, santau. Iya, luar biasa. Jumpa lagi dengan Ugi ya, Ustaz Gaul, Ustaz Ganteng, Ustaz Gunawan. Iya. Sehat ya yang pernah datang ke sini. Iya, luar biasa. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dan saya juga sangat bahagia. Mungkin kita berjumpa dalam konteks yang sedikit berbeda. Kemarin saya jumpa masih pakai baju gamis, ya. Baju gamis, baju hitam, masih ingat ya kemarin ya. Tapi dalamannya nggak tahu warna apa kan? Ya. Nah, jadi kemarin kenapa baju gamis? Karena yang ngundang GPS. Gerakan Pemuda Subuh. Hari ini yang ngundang LPS. Apa itu LPS? Lembaga Peduli Syariah. Ya betul. Nah, jadi hari ini kita mungkin nggak lama upacaranya karena panas. Pada panas semuanya? Panas ya. Mungkin sekitar kita nggak lama ya, sekitar 3 jam mungkin di sini ya. Ya nanti kita lihat kalau sudah ada yang pingsan kita berhenti. Mudah-mudahan kita di sini akan kumpul bersama, tapi mungkin bajunya agak berbeda. Kenapa? Karena kalau hari ini pakai baju gamis, bukan hari Kamis gitu. Kan ayo-ayo anak orang pada nangis, bapaknya panjang kumis, dipotong hari Kamis. Nah, hari ini hari Senin dia saya pakai biar sama dengan para guru-guru, saya pakai baju coklat hari ini. Karena ini sebenarnya salah satu baju kebesaran saya. Kenapa kebesaran? Karena baju lain pada kekecilan ya. Jadi bajuku dulu tak begini, tapi gini tak cukup lagi, udah besar. Selamat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan karibah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hari ini kita mungkin akan sedikit membahas tema tentang bagaimana kita mencintai syariah. Jadi mencintai syariah itu tidak mesti dengan yes, tapi dengan no, no, no. Ada tiga no yang akan kita bahas hari ini, yaitu no baba, no narkoba, dan no riba.
dalam 3 jam ke depan. Ayo kita masuk ke 3 hal ini. No baba, no narkoba, dan no riba. Siap-siap pingsan semuanya ya. Kita dengarkan. Ya. Penghormatan saya yang pertama dan terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang mungkin saat ini tidak bisa bersama kita. Ada Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru dan staf Tata Usaha, serta para siswa dan siswi SMK N1 Lok Sumawe. Mana suaranya semua? Iya, siap. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa kumpul karena saya bahagia sekali hari ini. Kita bisa kumpul bersama, kalau bisa diundang acaranya, upacara ini kok bisa setiap hari kalau bisa ya. Nanti diundang aja ustadznya, gak apa-apa. Mungkin masih ada yang ingat nomor HP saya dulu, 08 11 67 5 nya 5 kali. Kalau nanti perlu diundang, undang lagi gak apa-apa. Ustadz siap datang ke SMK 1 ya. Insya Allah. Ya, siswa dan siswi sekalian, ada 3 hal yang harus kita hindari dalam penerapan syariah Islam yang kafah di negeri Lok Sumawe ini, di negeri kita tercinta ini. Yang pertama, ada 3 no. No baba, no narkoba, dan no riba. Nah, no baba sendiri adalah bagian dari bahasa Aceh. Artinya no baba, tidak boleh bawa-bawa ya. Kenapa? Sangat miris sekali pergaulan kita, siswa dan siswi Kota Lok Sumawe. Tapi gak ada di sini, SMK 1 the best ya. Saya pernah datang ke SMK yang lain, saya lihat siswa dan siswinya begitu malam minggu mereka jalan-jalan. Ada di sini begitu? Gak ada ya? Pada jomblo semua berarti ya? Iya. Nah, mereka jalan-jalan naik Honda. Ada yang pada pingsan? Mereka naik Honda. Jadi begitu naik Honda, jalan-jalan keliling Lok Sumawe, ngeng ke dalam Pak Meriam, ngeng ada yang ke Pusung di pinggir laut, ada Ubud, ya nggak tahu. Ternyata mereka, iya, mancing ya, ya berasik masuk bermesraan di dalam Pak Meriam. Luar biasa. Mereka datang di situ memadu kasih mesra. Dan begitu saya datang mendekati menegur, mereka sudah bentang tikar, sudah tanpa busana. Begitu saya datang menegur, malah tiba-tiba saya yang diusir. Ustaz, wala taqrabuz zina. Jangan dekati orang yang sedang berzina. Orang lagi berzina, lagi enak-enak, lagi asik-asik, kok diganggu ya. Tapi ya ini dia, ini fenomena yang terjadi. Sebenarnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kita semua yang di sini mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Hari ini alhamdulillah saya bangga sekali berada di SMK Negeri 1 Lok Sumawe. Orangnya kompak-kompak. Ya. Ya, ini tanpa dikomando, semuanya pada menghadap sini. Kan kompak semua ya. Tanpa komando semua menghadap sini. Nah, kita lihat juga yang cantik-cantik udah pada ngumpul semua di sini. Ya, yang cantik-cantik ngumpul. Kompak ya, cantik-cantiknya ya. Yang ganteng-ganteng juga ngumpul. Ya, luar biasa. Karena banyak yang ganteng di sini, Ustadz sampai merasa muda di sini. Padahal umur Ustadz sudah 39 tahun. Tapi karena berkumpul dengan anak SMK 1 yang ceria, ganteng dan cantik, Ustadz jadi merasa seperti 38 tahun ya. Lalu beda tahun lumayan ya pasti. Tapi ya gak apa-apa. Artinya kita semangat muda. Karena kenapa dikumpuli, dikelilingi oleh cewek-cewek yang cantik dan cowok-cowok yang ganteng. Tapi tetap no baba, tidak boleh dibawa-bawa ya. Tapi di antara kumpulan cowok ganteng dan cantik ini ternyata ada juga yang jelek. Yang jelek nyebar ternyata. Tapi walaupun nyebar tetap kelihatan. Ya, jangan tersinggung yang jelek.
Kita walaupun jelek harus bangga. Ya, hidup jelek. Ya. Pertahankan kejelekan kita ya. Walaupun jelek harus profesional jeleknya. Profesional ya. Nah, kalau kita jelek, jangan karena mentang yang ganteng, yang cantik semuanya punya pasangan, kita yang jelek jangan takut. Jangan pernah takut, ini pesan saya untuk yang jelek. Jangan pernah takut mencintai orang lain. Ya, untuk yang jelek ya. Semangat ya. Kenapa? Karena seharusnya yang takut itu yang kalian cintai, dia yang takut. Kalian tak usah takut. Sakit hati nanti. Nah, yang kalian cintai harus takut. Dicintai orang jelek pasti takut. Nah, tapi walaupun kita dikaruniai wajah yang tampan, yang cantik, tetap jauhkan diri dari zina ya. Tetap wala taqrabu zina. Gunakan kesempatan kita untuk bersekolah dengan tekun, karena supaya kita mencapai cita-cita yang tinggi, menjadi siswa dan siswi SMK Negeri 1 yang the best. Ya, insyaallah. Nah, Ustaz di sini ada bawa sedikit hadiah. Ada ya? Ya, ada 3 hadiah di sini. Enggak banyak sih. Apaan tuh? Apaan tuh? Ini hadiah kecil sih. Ya, ada gantungan kunci 2, ada bros 1. Tadi rencana Ustaz mau bawa Alphard. Tapi enggak muat di kantong Ustaz. Jadi cuma bawa ini ya. Nah, Ustaz di sini ada sedikit pertanyaan. Bagi yang nyimak, boleh maju ke depan untuk dikasih hadiah. Sebentar pertanyaannya. Simak sebentar. Ada pertanyaan yang bisa tunjuk tangan, Ustaz tunjuk orangnya dulu, baru maju. Siap? Ya, siap gerak ya. Nah, ini kalau lihat siap posisinya masih istirahat di tempat. Tadi waktu diatur barisan aja, kelas 2 lancang kanan. Nah, ternyata ada yang lancang kanannya masih salah-salah tadi Ustaz lihat. Ada yang masih lancang kanannya setengah lancang kanan. Ada yang jauh, lancang kanan. Ada yang kejauhan lagi, lancang garam. Ke sana rupanya. Orang udah pada ke sana gitu. Nah, tapi ya kalau pada posisi siap semuanya ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang bisa tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Diam. Oke. Okay. Allah melarang kita dengan no baba, tidak boleh bawa-bawa, tidak boleh berzina, tidak boleh terjerat pergaulan bebas. Dalam surat Al-Isra, Allah menjelaskan ini dalam ayatnya yang berbunyi, tunjuk tangan yang bisa. Tadi ada ayatnya, ayat untuk menjauhkan zina, siapa yang bisa tunjuk tangan. Kalau habis, iya silakan. Iya, luar biasa, cepat sekali. Maju ke depan sini. Luar biasa, ini dia. Iya, siapa namanya? Muhammad Haidi Bani. Maulana ya? Muhammad namanya. Ya, Muhammad ada di sana? Nah, ini adalah contoh generasi dari SMK Negeri 1 Lok Semawe yang tidak terjerumus dalam zina ya, insya Allah ya. Udah punya pacar? Ada yang mau jadi pacarnya? Jadi pengumuman. Jangan cowok lah jadi pacarnya. Masa jeruk makan jeruk? Ya, jangan ya. Nah, pertanyaannya, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Bisakah Muhammad membacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takrahu zina. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Luar biasa, cepat ya. Baca, silakan. Intinya, ya. I love Lu Usmawe. Selamat untuk Muhammad. Luar biasa. Nah, ternyata Allah melarang kita dengan no baba, tidak boleh bawa-bawa. Dan inilah etika pergaulan kita. Nah, dalam pergaulan kita sesama siswa dan siswi dan juga masyarakat Kota Lok Semawe, ada aturan yang mengajarkan kita dalam intisari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajarkan kita bagaimana kita beretika, berperilaku, berakhlak, bermoral dengan para siswa dan siswi, dengan para guru, dan juga dengan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Kita tidak mau berzina tapi tetap akan menunggu sampai waktunya tiba kita bersanding berdua di pelaminan nantinya.
insyaallah ya. Jadi perkuat ilmu tasawuf dengan nobaba, tidak boleh bawa-bawa, tunggu waktunya tiba. Para siswa dan siswi SMK 1 Lasbaya yang saya cintai, yang kedua, biar cepat, Allah melarang kita dengan narkoba. Jadi tadi malam Ustadz baru sampai ke Lusmawi sekitar pukul 4 pagi. Ustadz baru saja pulang dari Jakarta, mendarat di Medan, lalu perjalanan darat ke Lusmawi. Kebetulan Ustadz ditugaskan untuk mendampingi Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Sebentar, kemarin cuma satu hari, di hari Rabu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Ustadz juga sempat membisikkan bagaimana agar perhatian Bapak Presiden bisa dicurahkan untuk kita semua. Bapak Presiden mengiyakan dan beliau membuat jargon SDM Unggul Indonesia Maju. SDM Unggul Indonesia Maju bisa didapat dengan generasi yang non-narkoba, menyatakan tidak kepada narkoba. Waktu Ustadz pulang kemarin, tadi malam, ya oleh-olehnya ini dia. Nah, begitu Ustadz pulang, ternyata Ustadz lelah karena nyetir sendiri di perjalanan. Gak ada yang mau temanin kemarin, Ustadz nyetir sendiri. Lalu ada yang ngajak, Ustadz lelah, iya, ayo minum bir dulu yuk. Sampai di Medan diajak minum bir. Karena non narkoba, Ustadz gak mau minum bir. Kawan Ustadz ternyata minum bir, dan Ustadz tetap diajak. Akhirnya Ustadz pun mau minum bir. Astagfirullah. Tapi birnya bir brand rupanya, susu beruang ya. Jadi kada lelah sekali minumnya bir brand. Jadi itu bir yang boleh. Nah, innamal khamru wal maisir wal aslam wal ansabu rijsum min amal syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamar, maisir, ansab dan azlam, perjudian, menyembah berhala dan mengundi nasib adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka jauhkan. Makanya kita generasi muda jauhkan diri dari narkoba. Narkoba artinya apa? Iya, narkoba artinya narik kolor bapak ya. Kalau kita terjerumus narkoba, sama lagi kita sunduaya tuh. Ya, ya, begitu malu. Bagaimana kita terjerumus narkoba? Bahkan Ustadz, narkoba mahal kali. Kami paling ngelim. Nah, kemarin ada yang ngelim di sini? Ada ya? Ada. Waktu tugas prakarya kemarin rupanya ya, disuruh buat tugas sama gurunya pakai lim ya. Jadi di kemarin ada yang karena kecanduan ngelim, dia beli lim. Lim cap kambing dilarang jual, lim uhu dilarang. Akhirnya dia pakai lim setan, lim Korea ya. Waktu ngelim, hidung sama mulutnya nempel. Ya, jangan ngelim ya. Kecuali kalau ada tugas dari guru SMK disuruh buat prakarya, boleh ngelim. Ngelimnya di kertas saja. Kenapa? Karena ngelim ini juga bagian dari narkoba. Ustadz, kami di sini gak ngelim, tapi merokok. Nah, merokok juga gak boleh. Kebetulan SMK 1 Lusmawi ditetapkan sebagai KTR, kawasan tanpa rokok. Nah, jadi di sini gak boleh merokok. Kenapa? Karena merokok itu membahayakan, dan itu adalah awal daripada narkoba. Kalau kita merokok, coba-coba kita akan terjerumus kepada yang namanya ganja, sabu-sabu, morfin, heroin, dan juga narkoba lainnya. Di sini ada yang merokok? Ada. Ada ya? Hilangkan rokoknya. Kemarin saya tanya, ada seorang siswa saya tanya, kamu merokok terus? Iya Ustadz, sudah kebiasaan. Enggak takut mati? Enggak Ustadz, kalau mati kan ada koreknya Ustadz. Iya, luar biasa, dia ternyata enggak takut mati, karena kalau mati dihidupkan kembali ada koreknya. Nah, bagi para siswi semuanya, bagi yang mau lihat kira-kira calon pendamping hidup